Sebagai upaya menjalin silaturahmi dan keakraban dalam aktivitas sehari-hari, pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu gelar acara buka puasa bersama yang dilaksanakan di kediaman Camat Tembilahan Hulu M. Nazar, Jalan Pekan Arba Tembilahan. Acara buka puasa tersebut dihadiri oleh para pegawai kantor camat, kepala desa dan kelurahan, polsek, forum RT RW, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Tembilahan Hulu. Camat Tembilahan Hulu M. Nazar mengatakan, silaturahmi rutin tahunan tersebut digelar untuk semakin mengeratkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara perangkat pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan dengan masyarakat di Kecamatan Tembilahan Hulu, agar aktivitas pembangunan daerah dapat tetap berjalan secara baik. Untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan silaturahim kita ya, antara pemerintah di semua jajaran di Kecamatan Tembilahan Hulu yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu juga termasuklah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir pada sore hari ini. Maksud dan tujuan daripada kita melaksanakan buka bersama ini adalah untuk meningkatkan silaturahmi kita, dan mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini kita mendapat berkah ya, dengan selalu menjalin silaturahmi. Acara yang digelar penuh keakraban tersebut diakhiri dengan penyampaian ceramah agama dan acara makan bersama. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.